Lebih 1400 tahun yang lalu, kita telah didatangi oleh seorang utusan Allah yang memperingatkan kita tentang kedatangan hari kiamat. Kita diseru oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada hari kiamat yang merupakan satu hari yang amat besar bagi seluruh umat manusia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih yang dikabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kiamat itu pasti akan berlaku ialah kesemua benda hidup dalam alam ini akan mati. Manusia mati, binatang mati, tumbuh-tumbuhan pun mati dan bumi ini juga akan mengalami saat kehancurannya pada satu hari nanti. Ketika itu berakhirlah usia kepada bumi ini. Jadi dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang hari kiamat. Ramai daripada kita yang tidak mempercayai hari kiamat dengan bersandarkan kepada logika akal yang mana kita tak nampak, kita tidak percaya. Tetapi dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang logika itu. Allah kata, kamu tidakkah menyaksikan Tuhan yang telah menghidupkan kamu daripada tiada pasti juga mampu untuk nak mematikan kamu dan kemudian menghidupkan kembali kamu. Beriman kepada hari kiamat termasuk di dalam salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap yang bergelar Muslim. Sekiranya tercicir salah satu daripada tunjang utama ini, maka akan pincanglah tahap keimanan seseorang itu. Justru setiap Muslim tidak boleh memilih untuk mempercayai salah satu bahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Beriman kepada hari kiamat, ada lima perkara yang perlu kita imani. Yang pertamanya, beriman dengan kewujudan hari kiamat itu sendiri. Sebab memang dalam hadis jelas Nabi SAW sebut dan dalam Al-Quran pun jelas mengenai wujudnya hari kiamat, iaitu kehancuran alam ini. Tanda-tanda hari kiamat yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Yang maknanya ada tanda-tanda sebelum hari kiamat berlakunya peristiwa-peristiwa, rentetan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada akhirnya kepada kehancuran bumi ini, iaitu hari kiamat itu. Di dalam surah Al-Qari'ah pada ayat keempat dan kelima, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, pada hari itu, manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran dan gunung-ganang yang menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan. Yang ketiganya, beriman dengan hari kiamat bermaksud beriman kepada apa yang berlaku ketika hari kiamat itu. Dalam Quran Allah SWT sebut bagaimana ketika hari kiamat itu berlaku, bagaimana yauma yakumun nasu kal farashil mabthus, hari di mana manusia dihamburkan seperti kelkatu yang berterbangan. Jadi manusia tak tahu dalam keadaan yang ke depan mana nak pergi, ke belakang mana nak pangkal dia, ke kanan mana nak dituju, ke kiri mana nak diarahnya. Itu ketika berlaku itu. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat yang telah digariskan oleh para ulama sejak dahulu lagi. Ini sebahagian peringatan kepada kita semua untuk sentiasa bersiap sedia demi menghadapi hari yang lebih besar. Jadi ada tanda-tanda yang merupakan tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Tanda yang kecil yang Nabi SAW nyatakan ini telah bermula sejak daripada Nabi SAW dibangkitkan sampai ke hari ini. Ia berterusan. Sebagai contohnya, Nabi menyatakan bahawa antali dal amatu rabbataha, iaitu seorang perempuan melahirkan tuannya, ketuanya. Kenapa dalam maksud Nabi yang dikemukakan melalui hadis ini, kata para ulama, iaitulah sifat seorang anak yang jadi bos kepada ibunya, yang merintahkan ibunya, yang mandang ibunya begitu rendah, seolah-olah seorang majikan mandang pada pekerjanya mungkin lebih teruk daripada itu. Gitu juga Nabi menyatakan bahawa bilangan perempuan akan mengatasi bilangan lelaki. Ia sedang berlaku. Walaupun ada kajian-kajian menunjukkan sebaliknya, tapi perkara yang dimaksudkan Nabi ini ia berterusan berlaku. Begitu juga orang yang dahulu dipandang rendah, miskin, tak punya wang, tiba-tiba pada hari ini mereka memiliki bangunan-bangunan yang canggih, yang hebat. Ini pun kita dapat lihat dalam berbagai-bagai media sosial mengenai kejayaan anak-anak muda yang kadang-kadang kita pun tak tahu latar belakangnya daripada mana. Jadi perkara itu sedang berlaku dan akan terus berlaku sampailah hari kiamat. Menurut para ulama, tanda-tanda kecil ini akan berlaku secara berterusan sehinggalah muncul tanda-tanda besar. Ada tanda kiamat yang sabit dengan Al-Quran, maka yang tu tak boleh dinafikan.
Sesiapa yang menafikan tanda kiamat yang sabit dengan Quran, maka hukumnya kufur. Seperti tanda kiamat ad-duhan, kerana ia sabit dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan ada tanda kiamat yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, tetapi ia sabit dengan hadis-hadis yang sahih, sehingga mencapai tahap mutawatir maknawi. Sebagai contoh, tanda besar kiamat kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa dan kemunculan Imam Mahdi. Jadi sebenarnya sebelum datangnya kiamat, Nabi telah menunjukkan kepada para sahabat, "Wa'istu ana wa sa'aka kahataini." Nabi telah menunjukkan kepada para sahabat, aku dibangkitkan dan saat ataupun waktu berlakunya kiamat itu begitu hampir, tunjuk Nabi SAW, iaitu ibu jari dengan jari tengah, menunjukkan rapat. Ketika para sahabat mendengar mengenai hari kiamat, mereka tertanya-tanya bila hari kiamat itu akan berlaku. Mereka bertanya kepada Nabi, mereka cuba mencungkil daripada Nabi tarikh yang mereka agak lebih jelas. Tapi Nabi SAW menyatakan bahawa hari kiamat itu merupakan rahsia Allah SWT. Mereka bertanya lagi, mata sa'ah, bila hari kiamat itu berlaku? Kemudian Nabi SAW menyatakan bahawa ma'adatta biha, apakah yang engkau sediakan untuk menghadap hari kiamat? Alam ini secara zahir telah menunjukkan keuzurannya. Sesuai dengan peredaran zaman sejak turunnya Nabi Adam alaihissalam ke dunia ini, hakikatnya ia hanya menunggu waktu untuk dimusnahkan dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Al-Quran banyak menceritakan tentang peristiwa-peristiwa ghaib. Yang Al-Quran itu sendiri kita tengok daripada awal sampai kepada akhir banyak menceritakan tentang hari kiamat. Dan orang yang beriman pasti akan mempercayai apa sahaja yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fitrah manusia yang selamat, akal manusia yang sehat pasti akan menerima cerita-cerita yang telah diceritakan kepada kita daripada sumber wahyu ini. Dalam Al-Quran sendiri Allah telah menceritakan tentang hari kiamat dan Allah telah bersumpah bahawa hari kiamat itu pasti akan datang. Allah menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan hari kiamat itu pasti akan datang. Innas-sa'ata atiyah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Wa innas-sa'ata la'atiyah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Allah menggunakan inna dan la, iaitu sesungguhnya pasti. Itu menunjukkan hari kiamat itu pasti akan datang. Bahkan Allah bersumpah, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, Allah pasti akan menghimpunkan kamu pada hari mahsyar, hari kiamat yang tiada keraguan padanya. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya hari kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat 10 tanda, iaitu berlakunya ad-dukhan, yakni asap tebal yang melitupi bumi, keluarnya ad-dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya ad-dabbah yang melata di muka bumi, berlakunya gerhana di sebelah timur, barat dan jazirah Arab, terbitnya matahari dari arah barat, serta keluarnya api dari Yaman yang menghalau manusia menuju ke padang mahsyar. Dalam sebuah hadis Hudzaifah riwayat Muslim, pernah satu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama-sama, berbincang, bercerita, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Kemudian Nabi tanya, apakah yang sedang kalian bincangkan? Maka para sahabat kata, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innaha lan taquma hatta tarawna 10 ayat,
kiamat itu tidak akan datang melainkan setelah kalian melihat 10 tanda-tanda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang dukhan, Nabi menyebut tentang binatang yang akan bercakap dengan manusia, tentang dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj, kemudian tentang turunnya Nabi Isa, tentang gempa yang akan berlaku di tanah Arab, di timur, di barat, dan sampailah tentang keluarnya api. Berdasarkan kepada periwayatan hadis ini, maka jelaslah bahawa terdapat tanda-tanda penting yang akan menjadi saksi akan kemusnahan alam ini. Maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu adalah tanda-tanda besar kiamat. Dan tanda-tanda besar kiamat ini berlaku apabila berlakunya tanda-tanda kecil. Sebagaimana kalau kita tengok langit yang mendung menandakan akan turunnya hujan. Perempuan yang hamil menandakan akan dapat anak. Maka begitu juga indahnya Islam, sebelum datangnya kiamat Allah mengirim tanda-tanda. Ini dipanggil sebagai alamatus sa'ah. As-sughra wal kubra. Jadi ada tanda-tanda yang merupakan tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Tanda yang kecil yang Nabi SAW nyatakan ini telah bermula sejak daripada Nabi SAW dibangkitkan sampai ke hari ini. Hari kiamat itu sudah pastinya berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim hanya akan berlaku pada hari Jumaat. Berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan berlakunya hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat akan berlaku apabila terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang disusuli dengan tanda-tanda besar yang lain. Salah satu daripada peristiwa alam yang akan terjadi menjelang hari kiamat nanti ialah fenomena gerhana yang akan berlaku di sebelah timur, barat dan juga di Jazirah Arab. Menurut sains, gerhana terbahagi kepada gerhana bulan dan gerhana matahari. Ia berlaku apabila bumi dan bulan dan juga matahari berada pada satu garisan yang lurus. Di dalam Islam, gerhana sama ada matahari ataupun bulan menjadi cara untuk Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuasaannya kepada umat manusia. Dan apabila kita bicara mengenai gerhana di sini, merujuk kepada sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Sebab itu pernah berlaku gerhana bulan di tanah Arab pada bulan Ramadan yang mereka akhirnya mengintai, ulama sana mengintai adakah ini gerhana yang disebut dalam hadis sebagai tanda-tanda kepada berlakunya hari kiamat. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-187, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Bilakah ianya akan berlaku? Lalu katakanlah kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat adalah di sisi Tuhanku. Tidak pun yang dapat menerangkan kedatangannya melainkan Dia. Antara bukti yang ada di dalam hadis mengatakan bahawa bumi ini, alam ini akan berlakunya kiamat ialah satu hadis sahih ketika mana datang Jibril alaihissalam kepada Nabi dan para sahabat yang sedang duduk-duduk, dan Jibril ingin mengajarkan kepada umat Rasulullah tentang beberapa perkara. Antaranya ialah apabila Jibril bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku bilakah kiamat. Maka Nabi pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Perkara atau urusan tentang kiamat itu tidak diketahui sama ada yang bertanya ataupun yang tidak ditanya. Dari sini kita faham bahawa kiamat itu mesti dan pasti akan berlaku. Cuma satu akidah yang kita kena pegang ialah, yang pertama, hari dan saat kiamat itu hanya diketahui oleh Allah. Jibril tidak tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menceritakan tentang perkara ghaib. Ini jelas membuktikan betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat menekankan umat Islam untuk mempercayainya. Sekiranya kita meneliti mukjizat agung ini, maka sudah pastilah kita akan mendapati perkhabaran mengenai hari kiamat diceritakan sejak permulaan hingga pengakhiran kitab ini. Dan Allah telah menciptakan
segala-galanya Allah telah sebutkan kepada kita tentang tumbuh-tumbuhan. Allah suruh kita perhatikan macam mana kehidupan ini diciptakan daripada tiada kepada ada. Maka Allah bagi tahu na'aman wa rufatan inna lamab'uthuna khalqan jadida. Dan bila kita tengok sendiri proses penciptaan tulang belulang ini semua, adakah Allah tidak berkuasa untuk nak menjadikan kita sebegitu juga, menciptakan kita dalam alam yang lain? Maka iman sahajalah yang boleh untuk nak menguatkan keyakinan kita tentang kedatangan hari kiamat. Sedangkan di dunia ini sendiri pun banyak kita mempercayai sesuatu yang kita tidak boleh melihat dengan mata kasar kita. Yang mana dahulu sekiranya kita mendengar tentang khabar Isra dan Mi'raj, maka ramai yang tidak mampu untuk nak beriman. Tetapi kita, kalau kita tengok sendiri, pada hari ini berkembangnya ilmu-ilmu sains yang Allah kurniakan sedikit ilmu ini kepada kita, pun kita telah mempercayai apa yang generasi dahulu tidak percaya. Kalau kita bagi tahu pada zaman dulu macam mana manusia boleh terbang di atas besi yang berat, mestilah pada zaman itu orang tidak akan percaya. Tetapi dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, kita nampak orang terbang, naik kapal terbang itu satu perkara yang biasa. Begitulah Allah kurniakan sedikit ilmu kepada kita, dan banyak lagi ilmu yang Allah sembunyikan daripada pengetahuan kita, tetapi menuntut keimanan kita untuk nak percaya kepada apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-Dukhan merupakan salah satu daripada tanda-tanda besar hari kiamat. Peristiwa Ad-Dukhan ini termaktub di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan merupakan surah yang ke-44 di dalam Al-Quran dan diturunkan di Mekah. Ia mengandungi sebanyak 59 ayat kesemuanya. Surah ini dinamakan Ad-Dukhan kerana perkataan Ad-Dukhan yang terdapat pada ayat yang ke-10 bererti kabut, jerebu dan asap yang tebal. Surah ini mengandungi amaran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan azab pedih yang akan menimpa mereka. Dan tunggulah akan datang pada satu hari di mana keluarnya asap yang hebat. Lalu asap ini akan menutupi manusia. Mereka mengatakan ini merupakan azab yang pedih. Berkenaan ayat ini, kalau kita lihat dalam kitab kita tafsir, contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari, para ulama bersisi pendapat kepada dua golongan. Yang pertama mengatakan ia telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu. Yang kedua mengatakan belum, ini merupakan antara tanda-tanda besarnya kiamat. Jadi kalau kita lihat pendapat yang pertama, ialah berkaitan dengan peristiwa doa Nabi yang Nabi mohon kepada Allah supaya ditimpakan kepada kaum Quraisy satu musibah, ujian, satu azab. Kerana orang Quraisy pada masa itu mereka menentang dakwah Nabi SAW, maka Nabi telah berdoa, ya Allah kenakan mereka ujian kemarau seperti yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa ia belum berlaku. Ini merupakan pendapat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan kebanyakan para sahabat, seperti disebut oleh Imam Ibn Jarir Tabari, iaitu ia merupakan satu tanda daripada tanda-tanda kiamat. Kerana dalam hadis yang lain Nabi telah bersabda, badiru bil amali sab'an, siap sedialah kamu untuk menghadapi kiamat itu, ujian akhir zaman, fitnah akhir zaman, dengan mempersiapkan diri kamu. Kerana nanti akan berlaku, Nabi menyatakan itu, dan antara yang nyatakan iaitu datangnya Dajjal, dan antaranya Nabi menyatakan juga datangnya asap, dukhan. Jadi pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang kuat dan kukuh oleh kebanyakan para sahabat yang mengatakan dukhan iaitu azab ini belum berlaku lagi, ia akan berlaku satu masa nanti bila dekat dengan kiamat. Jadi dalam perkara ini dapat kita faham bahawa tarikh hari kiamat merupakan tarikh yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan daripada pengetahuan kita manusia. Tetapi yang penting adalah apa yang kita sediakan untuk kita hidup selepas berlakunya hari kiamat itu. Tentulah dengan kita sediakan persediaan, dengan kita menjaga keimanan kita, dengan kita menambahkan amalan-amalan kita, dengan kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita selalu memaafkan orang lain, dan kita menjaga
perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu ataupun kita muflis. Apakah dia? Iaitu apabila amalan kita diambil oleh orang lain kerana ada hak yang kita ambil daripada orang, sama ada hak hartanya, hak maruahnya ataupun hak darahnya, iaitu kita terlibat dengan pembunuhan dan sebagainya. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Persoalannya, bilakah perkara besar ini akan menjadi realiti? Tidak seorang pun makhluk di alam semesta ini termasuk para malaikat yang mengetahui rahsia ilahi. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang merupakan kekasihnya juga tidak mengetahui akan kedatangan hari yang besar ini. Justru, hanya amal kebajikan yang menjadi bekalan buat kita untuk selamat di akhirat nanti.